unbox lagi. Ini beli di Shopee pas lagi pada gratis ongkir buat Poco F3 ya namanya. Ini lumayan bagus loh. Kirain ini cuman printeran doang. Kirain cuman printer, tapi ternyata enggak. Ini beneran ada tekstur kayunya ya. Ini tekstur kayunya dipadetin, jepret gitu. Enggak gitu juga sih bunyinya. Nah, terus dia jadi tampilan belakang. Nah, terus ini ada sablonannya. Ya, gaya-gaya tiket-tiket gitu dah ya. Ini dari bahan plastiknya sih kayaknya kokoh ya, nggak gampang melar seharusnya. Cuman ya udah sih, melar bisa aja. Nah sekarang coba kita tes ini ya. Wih, keren ya. Nah lihat dulu, udahlah. Sekarang kita buka. Ini biru, ini sebenarnya beli yang biru. Cuman pengen tampil beda doang sih. Sebenarnya yang jelek yang biru. Cuman ya udahlah, udah beli. Kan tinggal dipakein casing. Wih, pas ya. Ininya, nah ini sudutnya di bagian layar. Dia ngangkat sekitar setengah mili. Jadi cukup enak ya kalau buat dari ngamping-ngamping itu enak. Terus tombolnya sih lumayan ya. Soal kamera, katanya sih kalau ini terlalu dekat dengan kamera ya, case-nya terlalu dekat sama kamera bakal jadi ketutupan kameranya. Coba kita lihat dulu ya. Kita buka, buset ketahuan dan belanja-belanjanya. Pakai Gcam, kita coba tes. Oke, ini lensa makro. Makro lensa normal. Nah, lensa tele. Oh, ini ya. Ini lensa telenya. Nah, yang lens tele yang mana ya? Kayaknya yang tengah deh, ini lens tele. Ya, nah yang telenya itu dia ketutupan nih, lihat di atasnya. Coba kita buat foto dulu ya. Nah, coba kita lihat perbandingannya. Kenapa bilang set biji? Nah, kalau dia ini ketutupan nih. Di sudut-sudutnya tuh, lihat. Karena dia lensanya tele. Wah, nge-white dia. Kalau yang lain enggak ya, aman yang lain. Nih, di bagian bawah-bawahnya, di sisi-sisinya enggak ada. Ini yang makro, udah bagus. Ini enggak ketutupan samping-sampingnya. Kalau buat fingerprint scanner-nya sih, enggak nutupin ya. Bagus, lumayan sih. Oke, overall recommended. Ini pinggir-pinggirnya rata ya, udah kayak sosokan kayak iPhone gitu. Jadi dia bisa didirikan nih. Oh, berdiri. Mau taruh begini, berdiri. Ya kan, kalau sama casing yang buluk ini, buluk. Ini sampingnya udah bundar-bundar begini, dia ngikutin bentuk handphonenya ya. Iya, yang nggak bisa berdiri lah pastinya lah ya. Ini bagus sih, jadi kalau mau foto nggak ada tripod, nggak bisa nih didiriin doang, praktis, mantap nih, emang desain iPhone 12.